Vijaya, apa kabarnya hari ini kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini aku akan share satu menu benar-benar simpel sekali. Jadi kadang ya kalau misalnya bosan kayak udang, ada udang mentega, udang biasa, udang kecap, udang saus pedas, udang saus Thailand, itu semua aku udah pernah masak, jadi aku bosan. Oke, aku akan share satu menu yaitu udang hip. Jadi kalian penasaran kan? Ini gampang sekali, semua orang bisa praktekkan di rumah. Udang hip ala PJ ya. Seperti apa bahan-bahan dan cara buatnya, ini dia. Ini udang ya, udangnya kecil-kecil. Oke, nggak apa-apa. Ini celery. Daun bawang. Aku tidak pakai cabe yang menu ini karena ada anak kecil akan makan, jadi aku tidak pakai cabai. Bawang putih, cincang aja. Aku akan masukkan jahenya sama bawang putih ya. Daun bawang sama celery ya terakhir aja. Kita tutup dengan api sedang aja. Saus tiram. Kalau kalian ingin pakai minyaknya diganti blue band mentega, boleh. Tapi saus siramnya agak dikurangin, kan saus siram juga asin, menteganya juga asin. Lalu jamur, lada, kalau ingin agak kering, boleh sebentar lagi mematengkannya. Ini sudah mateng sih, karena kecil-kecil juga kan.
Okay. Ini udah selesai, aku mau sajikan dulu. Jadi menu simple, kadang kan kita bosen lah ya masaknya itu mulu. Jadi ya kita berkreasi lah. Oke, sekian dulu video dari aku. Buat teman-teman yang belum subscribe, yang tombol subscribe-nya masih merah-merah, padamkan dulu. Aktifkan loncengnya. Setiap aku upload video, kalian akan dapat notification-nya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, share ke semua sosial media yang kalian punya. Kita saling berbagi karena berbagi itu indah. Jangan lupa like dan komen.